Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami ketika ini bersiaran langsung daripada Stadium Nasional Bukit Jalil untuk membawakan perkembangan latihan hari pertama Ken Harimau Malaya menjelang aksi persahabatan menentang Filipina dan Singapura pada 23/26 ini. Okey, baru saja tadi kita selepas sidang media bersama dengan jurulatih baru Harimau Malaya Kim Panggo. Untuk makluman, panggilan skuad Harimau Malaya kali ini membabitkan 30 pemain dipanggil untuk sama-sama menyertai kem latihan. Okey, daripada 30, suka kami kongsikan seramai 25 pemain yang lapor diri pada hari pertama latihan hari ini, di mana dua pemain iaitu Liridon dan Dion Cole akan terus menyertai skuad Harimau Malaya di Singapura. Manakala tiga lagi pemain iaitu Safawi Rasid meminta pelepasan disebabkan ada hal keluarga. Pemain Negeri Sembilan K-John baru saja habis kuarantin, manakala Darren Lock kurang sihat. So boleh katakan panggilan pemain hari ini kesemuanya melaporkan dirilah jika berbanding daripada yang tiga saya malukan. Okey, untuk makluman, kem latihan ini dibentuk bagi skuad Harimau menghadapi dua perlawanan antarabangsa tier 1 bertemu Filipin pada 23 Mac sebelum Singapura selang 3 hari kemudian, serta satu lagi perlawanan persahabatan bertemu kelab Liga Singapura Arbitrate Niagata FC pada 28, dan di mana kesemua tiga-tiga perlawanan ini akan berlangsung di Singapura. Alright, kalau keadaan begini hujan, tapi hujan ke ataupun panas, pemain perlu menjalani latihan di bawah. Itu kalau kita lihat itu yang pakai topi tu adalah jurulatih Kim Panggo. Sebelah sini sikit ni. Okey, Lukman ada, aku saya bacakan lah. Lukman, sebelah Lukman tu Arif Aiman, Sumare, Hakimi, Tengganu FC, Azam Aziz, Pahang, Kobing On, JDT, Miki, Faisal Halim, Tengganu FC, Dominic Tan, Sabah, Safiq Ahmad, Kedah, Sarul Saad, JDT, mana lagi ya yang dapat, okey itu pertahanan Selangor, sekejap ya, pertahanan Selangor. Pertahanan Selangor, Harun Nazim Zulpakar. Penjaga gol ketiga, penjaga gol yang dipanggil untuk kali ini ialah Farizal Malias, Khairul Azahan, dan penjaga gol muda Terengganu Rahab. Okey, ketika ini pemain-pemain dapat saksikan dia tengah menjalani latihan. Hujan, namun hujan pun setakat ni keadaan baiklah. Tak ada apa-apa kata macam ribut petir ke apa. Ya, Lukman. Okey, itu Lukman. Okey. Masuk-masuk kita komen-komen yang mana menyokong-nyokong Harimau Malaya. Nak tengok skuad kebangsaan kita. Ini adalah wajah baru, bentuk baru, taktika baru, insyaAllah. Ya, itu dia. Okey, Lukman. Kepada tadi kepada Hakimi. Ya. Kepada Hakimi. Oh, sorry. Bukan kepada Hakimi. Kepada Akia. Ya. Okey. Boleh. Okey.
Okey, itu Dominic Tan. Okey, Faizal Malias. Terus kepada Luqman Sumare. Safi Ahmad ada, ada. Safi Ahmad ada. Yang tak ada kali ini hanyalah tiga, ya, tiga pemain yang meminta pelepasan, iaitu Safawi Rashid, ada hal kecemasan, ada hal keluarga, pemain Negeri Sembilan Khair John yang baru habis kuarantin, dan Darren Lock yang mengalami sedikit kurang sihatlah. Manakala dua lagi, iaitu Lilidon dan Dion Cole akan terus melaporkan diri di Singapura. Untuk makluman, skuad kebangsaan akan pergi ke berangkat ke Singapura pada 21 hari bulan. Dion Cole, Muhyi Aldin, Dion Cole akan terus ke Singapura, ya. Dion Cole bersama dengan Lilidon, ya. Berdasarkan temubual bersama jurulatih tadi, jurulatih ada memaklumkan hari ini adalah sesi hanya untuk membina, menilai kecergasan dan juga keyakinan pemain-pemain lah. Di mana sebelum turun ni mereka mengikuti team building lah untuk menambah keyakinan dan motivasi di kalangan mereka. Thank you. Terima kasih Muhyi. Muhyi, teruskan bersama Cakap Sukan. InsyaAllah kami akan bawakan dari Singapura. InsyaAllah. Setakat ni Sami Safari saja yang akan diganti. Ya, betul. Setakat ni Sami Safari saja yang digantikan dengan Kuzaimi PE, ya. Yang merupakan pemain pertahanan tengah Negeri Sembilan. Ya, terus-terus suka Kakak Suka kongsikan juga ketika ini keadaan cuaca di Bukit Jalil dan kawasan sekitarnya dengan hujan lebat, ya. Yang mana-mana memandu kenderaan tu berhati-hati, sentiasa waspada, elakkan bermain telefon, jalan licin. Sama-sama kita mengingati. Okey. Safawi bukan tarik diri, ya, Afendi. Safawi, dia minta pelepasan untuk balik ke Terengganu, ada hal keluarga. InsyaAllah esok dia akan bersama dalam camp Harimau Melaya. Perkembangan stadium kita menunggu daripada keputusan daripada KBS lah dan Perbadanan Stadium Merdeka. Lebat betul, ya, lebat betul, begitulah. Lepas panas hujan. Ya, itu nampak, ya, Safiq Rahim, ah. Ya, otai kita Safiq Rahim bersama dengan Ramdan. Ya, Safiq. Ya. Itu Safiq Rahim, Ramdan. Yang belakang tu abang Sami Kuti dan Akia, ya, mana-mana peminat Akia, munculkan diri, muncul. Ha, terima kasih sahabat kita, Bat. Seremban okey ke? Jaga diri, Bat. Hujan lebat, ya, sama kat sini pun hujan lebat. Azam Aziz ada. Coach tadi yang saya, tu nampak. Okey. Alistair Edward. Nama Alistair Edward. Okey. Nampak tu. Yes. Yang pakai cap tu, ya. Yang belakang tu. Tu nampak, ya. Okey. Corbin ada? Boleh saya rumuskan sekarang ni. Hanya Safawi sahaja daripada pemain JDT yang tiada menjalani latihan hari ini. Yang lain semua datang, eh. Daripada 14, 13 melaporkan diri. Dominic ada? Dominic Nenek ada? Coach Ella mesti ada. Coach Ella ada, sahabat.
Ah, masuk masuk. Aidil ada. Faisal Halim pun ada. Sapawi hari ini tak ada. Dia balik kampung kejap. Ada hal cemasan. Matt kali ini tidak dipanggil. Ini dia. Kita bawa dari dekat ni. Ni. Tok Akia. Diangko dia akan laporkan diri terus ke Singapura ya. Diangko dengan Lady Don. Mama Zahir, Mak Don dia akan terus di Singapura, melaporkan diri di Singapura terus. Player luar negara yang telah datang, yang hadir pada ini adalah Lukman ya. Lukman Hakim. Ya, biasa dia kena aktif. Ari Aiman ada? Semua ada. JDT daripada 14 orang saja tak ada. Sapawi Rasid minta pelepasan. Ingin balik ke kampung lah. Ada urusan keluarga. Padang hancur. Dalam proses. Apa? Tak apa, sabar-sabar. Nak tukar padang baru. TMJ dah sign tu. Tunggu KBS je katanya. Muhammad Hanif, Matt David tidak tersenarai lah, tidak dipanggil lah dalam 30 pemain untuk kali panggilan pertama ni. Okey, sampai sini saja. Kami bawakan besok pula ya. Teruskan bersama kami, Cakap Sukan CS ada di mana-mana. Assalamualaikum.